Halo guys, balik lagi bareng gue Kiki dan Mimilis di Dailami Gaming. Oke guys, balik lagi bareng gue di tempat ini. Ya, ini adalah tempat yang penuh sejarah di channel ini guys. Nah, sebelum gue mulai videonya, kalian jangan lupa give a like dulu guys. Dan subscribe tentunya ke channel gue, agar gue semangat terus untuk membuatin video-video baru setiap harinya untuk kalian semua. Ya, mantep banget guys. Dan juga jangan lupa follow Instagram gue ya guys, di ada di kanan bawah atau di kiri bawah, itu nggak tahu, kalian lihat sendiri aja di Kiki Dailami Lubis. Benar banget, agar kalian juga bisa tahu informasi tentang video-video baru yang bakalan gue upload, karena takutnya notifikasi yang ada di YouTube itu sendiri kadang-kadang error guys. Benar banget. Nah, kenapa gue bilang ini tempat yang paling bersejarah guys? Ya, karena di sini gue itu udah ngebedah banyak banget YouTuber guys, itu kayak ada Beacon Cream, ada Odo, ada Romansha, Ranel, Vikun, Zenmato, di belakang sana ada Erpan, Anto, Isan Karis, juga Stressman, Vania, dan di sebelahnya ada Afif. Ya banget. Dan hari ini gue bakalan ngeliatin kalian isi badan dari Herobrine. Ya, yeah. Gue bakal liatin kalian isi badan dari Herobrine. Nah, so daripada lama-lama, kita langsung aja. Wadaw. Nah guys, kalian di sini bisa lihat sendiri, ini adalah Herobrine. Waduh, mantep banget ya guys, ini adalah Herobrine. Kalian bisa lihat sendiri. Wah, kita udah dibedah menjadi dua bagian guys. Nah, kalian bisa lihat, gue puterin dulu. Nah, kita bakalan mulai dari kepalanya guys. Oke, kita bakalan masuk aja ke kepalanya. Widih, di sini guys luar biasa banget guys. Ini ada, kenapa ada notch di sini? Wah, ada yang tidak beres ini. Kenapa di sini ada notch? Kalau kalian nggak tahu, notch itu adalah yang ngebuat Minecraft guys. Wadaw, ini ada kayak seperti control room gitu ya. Nah, di sini ada layar monitor yang menampilkan tengkorak, dan di sini ada beberapa tombol-tombol dan juga penggerak-penggeraknya gitulah. Ada banyak bookshelf juga di sini. Di sini ada, waduh, wow, ini ada end crystal guys. Jangan disentuh, ntar hancur, meledak semua, buset dah. Oke, di sini ada beberapa kepala creeper, zombie, dan juga dragon head. Nggak tahu kenapa, ini mungkin mob-mob yang ada di Minecraft itu adalah anak buahnya si Herobrine itu sendiri. Dan di sini ada ender chest yang kosong, di sini ada enchantment table, di sini ada music jukebox, dan di sini ada ender pearl dan ender chest dan juga enchantment table lagi guys. Waduh, model kepalanya seperti ini ya guys. Dan di sini ada kursi buat duduk gini untuk bisa memonitor semua kegiatan yang ada di luar kali ya, nyambung ke mata gitu. Jadi ada sambungannya gitu, bisa melihat segala aktivitas di luar. Wadaw, ini lumayan keren guys, lumayan keren. Kalian bisa lihat di sini ada hatinya gini. Hatinya, cuman kayaknya ternyata Herobrine itu masih punya perasaan ya guys. Wadaw, mantep jiwa, dia masih punya perasaan gitu. Ini kalau dari bawah ke atas seperti ini modelnya. Nah, kita bakalan ke kakinya guys. Nah, kalian bisa lihat di sini guys. Di sini adalah kakinya guys. Ini adalah kukunya gitu ya. Waduh, ini kukunya. Mantep jiwa. Dan kalian bisa lihat ini adalah aliran darah guys. Wow, mantep banget. Ini adalah aliran darah gitu. Tapi kenapa ini keluar-keluar ya? Wah, ini adalah aliran darah dari kakinya guys. Mantep jiwa. Ini tuh dari redstone. Wadaw, nih kalian bisa lihat ini ke atas gitu. Ini keren banget nih, nih ha. Ini bisa lihat sendiri. Wiu. Ternyata model kakinya itu seperti ini guys. Nah, di sini ada sedikit kayak redstone gitu ya. Ya, mantep banget, mantep jiwa. Nah, oke, kita bakalan cek di sini. Ini juga. Nah, ini ternyata guys, aliran darah yang tadi itu ngalir bakalan ke sini guys. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri, dan ujung-ujungnya dia masuk ke dalam tubuhnya, guys. Dia masuk ke dalam tubuhnya, mantep jiwa. Dan ini di sini, di tangannya ini,
dia itu bisa mengeluarkan poison guys. Dan model tangannya itu seperti ini, dan dia ada aliran-aliran redstone seperti ini. Dan kalau kalian klik ini, boom, dia bakalan mengeluarkan poison guys, dan poisonnya jatuh. Mantep jiwa. Nah, kita cek lagi. Nah, itu kalian bisa tahu dia bakalan mengeluarkan poison guys. Nih, poison 2. Mantep banget. Wah, ini tangannya ternyata tangan Hero Brand itu seperti ini ya guys. Terdiri dari beberapa redstone dan juga block of redstone ini di sini, dan ada ini sticky pistonnya. Wadaw, untuk mengeluarkan menembakkan ini. Menembakkan yang tadi itu. Kita kasih isinya redstone aja nih. Dia menembakkan poison. Mantap jiwa. Ini untuk dalamnya di sini ada apa? Penghasil racun. Nah, mungkin racunnya itu bakalan dihasilin dari sini guys, dan untuk masuk ke dalam sini. Mantap jiwa. Dan di sini tadi ada di sini aliran darahnya tadi guys, untuk bisa naik ke atas dan masuk ke dalam tubuhnya. Mantap banget. Nah, okay, gua penasaran sama yang di sini. Wih. Kalian bisa buat ini kayak gini guys di dalam survival kalian ya, biar untuk mentransfer barang-barang dari tempat kalian mining. Mantap banget. Nah, gue penasaran sama ini nih. Langsung hidup guys, langsung hidup guys. Nah, kita langsung aja masuk ke dalam badannya ya guys. Ini kita tutup lagi. Waduh. Wah, di sini ada Hero Brain kecil guys. Selamat datang di dalam tubuhku. Wadaw, di sini ada creeper zombie. Ngapain kalian di sini nih? Ini anak-anak buahnya ya, guys. Kita bakalan bunuhin dulu ini anak-anak buahnya, karena gua nggak mau diganggu sama anak buahnya ini di dalam sini. Ini adalah anak-anak buah Hero Brain, dan di sini ada di sini ada kepala, guys. Ada kasur gitu. Oh my god, di sini ada beberapa kepala dan bercak-bercak darah seperti itu ya guys. Wah. Dan di sini juga ada beberapa kepala lagi. Mantep jiwa. Ternyata ini pengoleksian kepalanya seperti ini guys. Waduh. Dan di situ ada kayak Zenmato gitu ya. Mantep jiwa. Oke guys, kita bakalan turun lagi. Pak, izin turun ya, Pak. Oke, silakan. Iya. Nah, kita bakalan turun lagi guys. Oh my god, di sini ada kayak kuburan gitu guys, dengan cobweb-cobwebnya. Wow, ini luar biasa sebar sekali nih. Dan ada kepala-kepala Steve. Mungkin ini kepala-kepala keluarganya ya guys. Mungkin ibunya atau bapaknya atau adiknya atau kakaknya. Waduh, karena kita tahu kan Hero Brain itu mirip banget sama Steve gitu kan, dengan mata putihnya. Mungkin dia terkutuk atau seperti apa gitu, kita nggak tahu juga ya. Dan di sini ada Creeper. Oke, gue bakalan bunuh ini Creeper-nya biar nggak mengganggu. Waduh, ternyata di dalam tubuhnya itu ada seperti kuburan gitu. Tadi di sini ada sebuah kamar dengan kepala-kepala gitu guys. Oke, kita bakalan turun aja. Apa yang kita bisa temukan di bawah sini? Nah, di sini ada ruang pembantaian, guys. Oh my god, di sini kayak ada kompor gitu. Di sini ada daging manusia. Oke, siap. Dan di sini ada tulang manusia. Oh my god, dia menyimpan. Di sini adalah ruang pembantaian, guys. Di sini ada beberapa darah-darah gitu ya. Dan kita bisa lihat di dalam sini ada apa ini? Oh, dia menyimpan villager, guys, di dalam sini, guys. Oh my god, kasihan kali kamu bapak villager. Nggak apa-apa deh, daripada gua. Di sini ada kurungan 1 dan kurungan 2. Oh my god, di sini ada kursi-kursi gini untuk para apa ya? Para mobnya kali ya. Duduk di sini mantep banget. Oke, kita bakalan ke bawah lagi. Dan di sini ada di sini banyak vines-vines gitu. Mantep jiwa. Dan di sini kita bisa lihat di sini ada di sini tempat penyimpanan armor guys buat dia. Di sini ada stone dengan chainnya. Di sini ada golden sword dengan golden yang lainnya. Dan di sini ada diamond. Mungkin yang di tengah-tengah ini yang paling sering dia pakai guys. Di sini ada wood dengan leather dan iron. Wow, mantep jiwa. Dan ini ender chestnya kosong guys. Mantep banget. Sini gambar kripa gitu. Oh my god, ternyata model badannya Hero Brain itu seperti ini ya guys. Oke.
luar biasa banget ini. Oke, kita bakalan turun lagi aja ke bawah, dan ini kalian menutupi jalanku. Oke, kita bakalan turun lagi ke bawah. Sorry guys, ada suara chat. Oh my god, di sini guys ada seperti aliran darahnya gitu guys, untuk bakalan ke atas tadi, sambungan yang tadi kali ya. Wadah, ini bisa kita matiin. Oh, kita hidupin aja, kasihan. Dan sini ada beberapa cobweb gitu. Oh my god, ini mantep jiwa ini. Oh, ternyata guys, yang ngebuat Hero Brand itu bisa lari dengan kencang itu adanya horse guys di bawahnya. Tapi bukan sembarang horse, ini adalah ini skeleton horse guys. Waduh, ini luar biasa sekali. Dan di sini ada lava gitu untuk menerangi mereka-mereka ini ya. Mantap jiwa, dan ada endstone juga serta chorus flower. Wadaw, oke lah guys, kita bakalan keluar lagi aja dari sini. Dan di sini ada aliran darahnya tadi. Ini ada beberapa redstone gitu yang kedap-kedip, dan di bawah ada skeleton horse. Di sini ada tempat penyimpanan barang-barangnya. Oke, kita bakalan naik lagi. Di sini adalah ruang pembantaian. Oh my god, this is so creepy guys. This is so creepy. Oke, dan di sini ada kuburan gitu guys. Oh no. Nah, oke guys, kayaknya segitu dulu yang bisa gue kasih di video kali ini. Thank you so much for watching, and if you like this video, jangan lupa give a like, subscribe, dan komen ke channel gue, agar gue semangat terus untuk ngebuatin video-video baru setiap harinya buat kalian. Dan juga jangan lupa di-share guys ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga tahu bagaimana isi dalam tubuhnya Hero Brand, atau isi dalam tubuh YouTuber-YouTuber kesayangan kalian. Ini ya, ada Stressman, Odo, dan kawan-kawannya lah. Kira-kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 tubuh yang pernah gua bedah guys. Ya, ini sebagai history dari channel gua guys. Karena waktu gua ngebedah ini, itu adalah waktu yang paling banyak penambahan subscribernya. Oke, thank you so much and see you in the next video. Bye-bye.